Karena kalau yang matang banget, dipetiknya mudah, tangkainya tidak ke bawah. Berarti dia di salah satunya itu ada ulat. Oh. Hanya kita tidak bisa melihat. Iya. Sayang kalau dipetik belum matang, karena ketika ditimbang ini tidak berat, lalu pohonnya jadi stres, lalu ke kualitas kopi yang diolahnya pun jadi tidak enak. Kalau dari roasting itu mempengaruhi sekitar 30% berasa ke cita rasa kopi. Seharusnya kopi itu kedap udara. Kalau udara masuk, nanti si rasa sama aroma kurang, kerasa bakal ada apek-apeknya gitu. Halo Sobat Pesona Desa, di belakang saya terlihat hamparan perkebunan kopi di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Konon katanya di sini adalah salah satu penghasil kopi terbesar di Provinsi Jawa Barat. Walaupun dengan lahan yang tidak begitu luas, tapi yang diunggulkan di sini adalah metode tanam dan juga pengolahannya. Nah, di Pesona Desa kali ini, saya akan mendatangi salah satu tempat pengolahan kopi yaitu Halu Farm. Saya akan menemui salah satu petani kopinya yaitu Teh Rani untuk mengetahui seperti apa sih metode tanam dan juga pengolahan kopi di sini. Kita lagi metikin yang merah-merah. Teh Rani sama Abah sama siapa nih? Romi dan Yuli. Wah, Romi dan Yuli. Main dan Bah Jana. Ya, waduh. Ini couples kita, couples. Kebetulan banget nih Sobat Pesona Desa. Saya sudah bertemu sama Teh Rani, yaitu ketua kelompok tani Halu Farm Mekarwangi Sindangkerta. Panjang ya. Iya. Tapi luar biasa, itu identitas yang jadi kebanggaan. Betul, yang harus terus kita kampanyekan. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang ini lagi kegiatan apa nih? Ini kita tadi membersihkan gulma, ini udah bersih Kang Gilang. Kemudian kita membersihkan daun-daun yang sudah tidak perlu. Karena kita mau petik yang merahnya nih. Ini kelihatan merah semua ya, tapi sebenarnya ini belum bisa dipetik semua, hanya sebagian saja. Oh, jadi tingkat kemerahannya juga beda. Betul, ya, beda. Kan? Tingkat kematangannya beda. Kalau kata Ma Ai dan Bah Jana itu merah genek. Oh. Bahasa Sundanya itu. Jadi kudu yang genek. Genek. Nah, maksudnya itu yang matang banget. Ya. Karena kalau yang matang banget, dipetiknya mudah. Tangkainya tidak ke bawah. Jadi tangkai kopi itu nggak boleh ke bawah, Kang Gilang, kalau lagi metik nih. Ini kalau ke bawah, dia nggak jadi lagi. Oh. Tapi kalau tangkainya kita tinggalkan, dia nanti akan jadi bunga. Setelah bunganya tua, lalu rontok, lalu jadi buah pentilnya. Oh, jadi nanti cikal bakal jadi cikal lagi. Cikal bakal jadi lagi. Makanya ini kan di setiap dompolannya itu banyak tuh. Karena kita wanti-wanti, kita sepakat nih sama petani, tangkainya jangan dibawa ya. Dan petiknya harus merah. Iya. Kalau dia petiknya tidak merah, misalkan masih setengah merah atau apalagi hijau, itu pohonnya stres, Kang. Oh, jadi dia mempengaruhi juga. Mempengaruhi, sehingga produksinya tahun depan dia mungkin berkurang. Gitu. Jadi amat sangat selektif gitu ya dalam proses pemetikan yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong, ini tuh jenis kopi apa, Teh? Ah, ini
karena di Mekarwangi ini ketinggiannya antara 1.300 mdpl sampai 1.600, cocok banget untuk budidaya kopi Arabica. Arabica. Dan Arabica ini nilai ekonominya cukup tinggi. Dan alhamdulillah kami Halufarm ini sudah ekspor. Wah. Iya. Kemana tuh ekspornya kalau boleh tahu? Ke akhir September kemarin dilepas oleh Pak Bupati kita, Pak Haji Kurniawan, tuh ke Eropa, Amerika, dan Middle East. Wah, luar biasa. Nah, ini kan jenis kopi Arabica. Terus saya lihat bersih, rapi, terus tingginya juga nggak terlalu tinggi. Ini apakah udah maksimal segini atau gimana tuh? Sebenarnya kopi Arabica bisa tinggi banget. Bisa. Tetapi kalau kita sudah tahu manfaatnya, kita akan topping setiap hasil panen. Setiap selesai panen itu, pohon itu kita potong sesuai dengan tinggi pemetik, sehingga nutrisi tidak kebagi kemana-mana. Lalu setelah di topping itu ada di pruning, jadi tangkai-tangkai yang tidak perlu itu kita juga potong, karena cahaya matahari semua harus kebagian. Lalu gulmanya ini harus bersih seperti ini, Kang Gilang. Kalau terlalu banyak gulma, nutrisinya akan disabotase sama gulma, sehingga buah yang memerlukan nutrisi banyak itu jadi kurang bagus. Coba Kang Gilang lihat deh, ini juicy banget nih. Ini juicy banget. Wow. Kalau dibuka tuh, nih kalau dimakan juga manis. Ini berarti berarti tanahnya subur, juicy, dan ini sumber gulanya banyak. Sehingga kalau sumber gula di cherry-nya banyak, saat diproses itu hasilnya jadi maksimal. Jadi cita rasanya bisa macem-macem. Gitu. Berarti dari konsep atau metode tanam itu sendiri akan menghasilkan produksi kopi yang berbeda juga. Betul. Jadi dari kebunnya dulu, tanahnya, kemudian bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memetiknya, lalu bagaimana cara kita mengkamuflase hama. Mengkamuflase hama dari depan tadi Kang Gilang kan udah lihat banyak bunga matahari ya. Betul. Itu sebenarnya bukan untuk indah-indah doang, tapi untuk memindahkan hama supaya tidak ke kopi. Dia tanaman refugia yang bermanfaat untuk hama lebih tertarik ke sana. Tetapi manfaat dari bunga-bunga refugia juga edible flower, bisa dimakan. Bisa jadi tisane. Nah, sama jarak antara pohon ke pohon kita kasih agak lebar. Itu untuk supaya ada tanaman penyela. Jadi kita nggak nungguin panen kopi setahun gitu lama. 3 bulan, 1 bulan kita bisa panen engkol, panen cabai. Jadi ada tambahan penghasilan nih buat kita. Bisa dari tanaman yang lain. Iya. Yang bisa jadikan pengalihan konsentrasi hama, untuk hama. Iya, juga ada penambahan pendapatan kita. Betul. Ya minimal Ma'ai bisa beli lipen setip. Aduh. Pantesan seger jadi lebih semangat ya. Iya, karena kita nggak nunggu setahun juga. Bulan depan ada panen lagi, dapat uang lagi. Iya. Kalau ini luasnya sendiri berapa? Ini luas sekitar 1.200 tumbak, 120 tumbak, 1.400 meter persegi, 350 pohon, kapasitas per tahunnya 1,5 ton. Jadi satu pohon ini menghasilkan 4-5 kilo, Kang Gila, kopi. Nah, abis ini kira-kira apa nih yang bisa saya lihat dan kita tunjukkan? Tidak semua processing melakukan. Nah, kita akan melihat satu tahapan yang sederhana, tapi menentukan kepada kualitas kopi Indonesia level dunia. Wah, apa itu? Apa itu? Ayo kita ke tempat sana. Wah, langsung aja. Menarik nih Sobat Pesona Desa. Langsung kita ke sana teh ya. Come on. Ya. Ayo, Mak. Berarti dia di salah satunya itu ada ulat. Hanya kita tidak bisa melihat.
Gilang nih. Ya. Ini wet mill area, tempatnya rahasia kita mengendalikan kualitas. Oh, nah. Di sini. Ya, jadi setelah kopi ditimbang itu, kita rambang di sini. Oh, ini namanya proses rambang. Rambang. Nah. Jadi dipisahkan antara kopi yang mengapung dengan yang tenggelam. Itu bedanya apa, menandakan apa jadi, kalau mengapung? Jadi, kalau yang mengapung itu di salak kopi itu kan ada dua buah ya. Mm-hmm. Ada dua buah di dalamnya. Mm-hmm. Berarti dia di salah satunya itu ada ulat. Oh. Hanya kita tidak bisa melihat. Iya. Yeah. Nah, nanti kalau dimasukin lagi ke air, yang tenggelamnya hanya satu. Coba ya, kita buktikan. Nah, okay. Gitu. Jadi yang ngambangnya itu pasti cita rasanya kurang baik. Oh. Jadi kita akan pisahkan. Mi, gimana cara misahin rambangannya, Mi? Coba, saya pengen lihat juga. Coba liatin ke Kang Gilang. Setelah dituang, diaduk-aduk. Supaya yang dari bawah juga, kalau dia tertekan kan, kalau diaduk naik ke atas. Mm-hmm. Naik atas semua. Jadi ketahuan ya, yang ngambangnya. Nah, yang ngambangnya persentasenya segini, dipisahkanlah. Okay. Sebelum lanjut, akan disortir ke meja sortir di belakang. Mm-hmm. Di sini ada penyaringan seperti itu atau pemilihan juga. Pemilihan ya? Tingkat kematangan yang kurang ripeness-nya tidak 100% itu kita grading. Oh. Kita grading untuk supaya kita jadikan kalau yang matang sempurna jadi specialty, yang kurang matang itu jadi commercial grade. Oh, oke. Okay. Berarti kita bisa lihat juga ke sini, Bu. Boleh, Bu. Kita lihat sini. Kang Gilang, ini namanya sorting cherry. Setelah perambangan, hasil yang kopi yang tenggelam itu akan dipilih kembali oleh gadis-gadis cantik ini. Nah, yang hijau gini kan, ini otomatis pisahin. Jik, saya mau bantu juga. Coba, yang kuning juga pisahkan. Iya. Okay. Pokoknya nu genek lah, Kang Gilang. Yang di bawah itu yang genek. Oke. Nah, ini yang gini nggak boleh. Iya. Karena sebenarnya density-nya, kalau kopi yang hijau gini, ditimbang juga enggak berat, ringan nih buat teman-teman petani. Sayang kalau dipetik belum matang, karena ketika ditimbang ini tidak berat, lalu pohonnya jadi stres, lalu ke kualitas kopi yang diolahnya pun jadi tidak enak. Nah, ngomong-ngomong, ini sudah bisa lanjut ke proses berikutnya? Nah, setelah dipilih itu, nanti kopinya akan seperti ini. Oke, ini yang tadi udah tersortir ya? Ini yang sudah tersortir, Kang Gilang boleh bawa ke tempat palper. Wah, siap kalau gitu, Teh. Apa itu palper? Oh iya, palper itu apa? Jangan nanya, kita ke sana aja. Langsung aja di kita sana, Sobat Pesona Desa. Angkat. Oke, saya angkat. Biar terlatih. Siap. Ini Kang Gilang, ini drying area. Wah. Nah, Hilmi sedang jemur kopi yang tadi kita sudah palping. Nah, sudah dikupas. Jemur kalau lagi basah hanya di spread aja seperti ini. Yeah. Tapi jangan terlalu tebal. Nah, kalau sudah agak kering, ini biasanya di mas geometri. Jadi dia digunung-gunungkan gitu supaya sirkulasi udaranya, dia area jemurnya jadi lebih lebar. Dan merata juga. Dan merata. Ya. Jadi kita punya kombinasi drying area. Ini namanya disebutnya African bed. Jadi tidak boleh menyentuh tanah. Supaya kopinya tidak earthy. Nah, nanti satunya lagi ada solar dryer drying. Jadi kalau di sini sudah moisture-nya 40%. Finishing masuk solar dryer drying. Itu strategi untuk menjaga cita rasa. Dan juga untuk supaya solusikan bottleneck di penjemuran. Kalau sedang panen raya itu kan sehari bisa 5-10 ton. Jadi kita perlu penjemuran yang lebih luas lagi. Yang agak kering kita masukkan solar dryer. Kita juga ada dua greenhouse slow drying di sana dan di sebelah sana. Thank you.
Wah, Teh Rani hatur nuhun pisan. Saya udah didampingi, ditemenin buat ngelihat dan juga merasakan langsung prosesnya tadi, banyak, begitu banyak ya. Ternyata megang dari cherry-nya. Betul, dari cherry. Nyortir. Palper. Cooler. Nah, jadi green bean. Iya, sampai segitu jadi green bean. Segitu panjangnya. Ini jadi pengalaman baru buat saya pribadi, berkesan banget. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa santai-santai lagi ke sini, main lagi ke Teh Rani ya. Iya dong. Benar. Hayu halu. Bangga banget nih bisa datang ke sini. Dan pastinya di Desa Mekarwangi ini terkenal sekali dengan potensi kopi yang lainnya juga ya. Banyak banget. Nah, jadi saya akan cek ke tempat lain. Kalau dari tadi kan di sini dari mulai cherry ke green bean. Nah, di tempat lain mungkin saya akan mencari tahu untuk pengalaman saya melihat proses dari green bean ke cup. Iya, nah, benar. Dia di sana bisa, Kang Gilang bisa lihat roasting-nya, bisa lihat seduhnya, gitu, dan bisa cicip juga. Nah, benar banget. Sekali lagi makasih Teh Rani ya. Gak saya pamit. Ke Mekarwangi. Enggak dong, sangat berkesan. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Kalau dari roasting itu mempengaruhi sekitar 30% ke rasa ke cita rasa kopi. Desa, kalau tadi saya sudah mengikuti proses pengolahan kopi dari mulai kebun sampai ke bean. Nah, sekarang saya ada di Halubun Coffee Roastery untuk bisa merasakan dan juga melihat seperti apa dari mulai bean sampai saya bisa cicipi atau nikmati. Kita langsung masuk aja. Bunda, ini lagi proses roasting ya, wangi banget sih. Iya nih. Lagi proses roasting. Nah, ini Akang dengan Akang siapa, Punten? Rizal. Kang Rizal. Ini Bapak? Bapak Gunawan. Pak Gunawan dan? Dimas. Kang Dimas. Wah, ini kebetulan lagi proses roasting nih, Sobat Pesona Desa. Jadi, saya sekalian lihat prosesnya sekaligus tanya-tanya juga ya. Iya. Nah, Kang, sebetulnya proses roasting ini berapa lama sih, Kang? Kalau proses roasting yang ini tuh sekitaran 15 menit, 10-15 menit. Ini punya peran penting juga dalam proses pengolahan kopi sampai dengan nanti siap disajikan. Ya, kalau dari roasting itu mempengaruhi sekitar 30% ke rasa ke cita rasa kopi. Ada level-levelnya nggak tuh kalau misalkan proses roastingan ini? Ada 3 level. Yang pertama light to medium, medium sama medium to dark. Oh, bedanya apa itu? Kalau medium ke light to medium tuh kerasa hampir asem, banyaknya asem. Kalau medium tuh antara body sama si acidity-nya tuh asem sama pahitnya tuh seimbang. Kalau medium tuh dark cenderung ke lebih pahit. Berarti balik lagi kalau misalkan tebal, ya. Dari jenis-jenis yang ada itu tergantung dari selera konsumen ya, itu sendiri selera ya, masing-masing. Nah, biasanya kalau dalam proses roastingnya kan tadi sekitar 15 menit, itu berarti nggak boleh lebih atau kurang ya, Kang ya? Nanti akan berpengaruh ke hasilnya? Tergantung di levelnya. Kalau misalkan light to medium, sekitaran 10 menit, medium 15 menit. Kalau mau lebih dark gitu, waktunya bertambah. Oh, gitu ya. Jadi itu nanti akan disortir lagi?
kemudian siap disajikan atau gimana? Kalau harus di resting dulu. Minimal 4 hari, maksimalnya 4 hari gitu. Jadi biar nggak bisa langsung disajikan gitu ya? Kan ya, masih ada gas-gas yang keserap ke kopinya. Oh, jadi baru habis itu siap untuk diseduh. Seduh, disajikan di sana ya. Nah, Kang, kayaknya ini saya juga pengen lihat dan langsung cobain mungkin. Iya, sih. Proses penyajiannya kayak gimana ya? Kebetulan si Akang ini juga sebagai barista nih ya di Halugun Coffee, dan ini Pak Gunawannya selaku owner ya, Pak ya. Izin, Pak, saya mau langsung lihat proses penyajiannya dan jenis-jenis kopi yang sudah siap untuk disajikan. Yuk. Proses roasting dari biji kopinya. Nah, sekarang saya ingin tahu nih gimana proses penyajiannya. Di sini udah ada beberapa biji kopi yang sudah di roasting dan dimasukkan ke dalam toples ya, Kang ya? Iya. Itu ada jenis apa aja yang tersedia ada di Halugun Coffee ini? Ada yang natural, ada sama yang natural anaerob. Nah, itu bedanya apa tuh, Kang? Kalau natural tuh dari proses pemetikan bisa langsung disortir dulu, dirambang, bisa langsung dijemur. Kalau yang natural anaerob ada proses fermentasi, itu bedanya. Bedanya itu, dari segi rasa otomatis pasti beda, punya karakteristik yang berbeda juga ya. Nah, Kang, kalau untuk ketahanan dari kopi itu sendiri, kan itu saya lihat ada yang masih berbentuk bean, ada yang udah serbuk kayaknya itu yang di paper bag ya. Itu gimana tuh, Kang? Bedanya apa nih kalau dari segi ketahanan? Kalau ketahanan lebih bagus yang roast bean. Karena kalau udah dibikin serbuk, si aromanya akan cepat keluar. Oh, gitu. Jadi semakin itu sudah diproses selanjutnya setelah bentuk bean itu sudah jadi serbuk, itu justru nanti akan semakin berkurang aroma. Dari sama aroma, kalau rasa. Rasa gimana? Tergantung dari penyimpanan sih. Kalau harusnya kopi itu kedap udara. Kalau udara masuk, nanti si rasa sama aroma kurang, kerasa bakal ada apek-apeknya gitulah. Oh, nah ini juga jadi tips nih buat sobat pesona desa yang mungkin selama ini taunya ya nyeduh kopi sama aja, mau misalkan mendadak dari bentuk biji kemudian dihaluskan dulu kemudian diseduh, atau yang serbuk langsung seduh gitu ya, Kang. Ternyata punya perbedaan khusus. Tapi walaupun yang sudah bentuk bubuk gitu ya, itu harus rapat mungkin ya. Sirkulasi udaranya harus tertutup. Harus lebih kedap lagi gitu ya. Kang, ngomong-ngomong, ini kan saya lihat ada display-nya, terus ada beberapa metode pembuatan atau penyajian kopi yang ada di Halugun Coffee. Sebetulnya sejak kapan nih Halugun Coffee ini ada? Kalau memproduksi kini mah dari tahun 2018 produksi. Oh, jadi udah sekitar 5 tahun ya, Kang. Kalau pengolahan udah dari 2007 pengolahan. Cuman sampai ke green bean aja, enggak di roasting ataupun di serbuk produksi gitu. Akang juga ikut dalam pengolahan dari mulai awal sampai sini, sampai akhir penyajian gitu ya. Saya ikut dari hulu sampai hilir. Jadi itu penting banget ternyata ya. Kalau misalkan dalam penyajian juga punya peran atau misalkan tes tersendiri ya, ketika misalkan Akang ikut proses dari awal sampai dengan akhir gitu ya, supaya kita tahu karakteristik kopi itu kayak gimana. Harus tahu dulu dari awal sampai ke akhir tuh kayak gimana. Nah, tadi kan saya udah kepo nih ya soal beberapa jenis kopi, terus kemudian juga tahapan penyajian sama alat-alat yang ada di sini ya. Nah, sekarang Kang, saya juga pengen nyicip nih, kira-kira apa nih rekomen buat saya? Kalau buat Kang sih yang paling cocok V60 aja. V60 ya? Oke deh, kalau gitu saya tunggu di tempat yang cozy dan nyaman itu, nanti kita cobain di situ ya, Kang ya? Siap, Mangga, siap. Akang, tolong dibuatkan ya. Siap. Hatur nuhun. Sama-sama. Wow.
Sisti ya. Sisti. Ah, Kang Dimas mau fit montisa nih. Pak Kades, ayo Pak Kades. Sarang Pak Kades. Ayo Kang. Aduh. Nah, kita cobain ya. Cobain ini yang sudah dibuatkan ya. Gimana rasanya Kak? Yang pertama saya rasakan aromanya yang wangi, sedap. Terus enak pas juga ya. Ini yang V60 rekomendasi Kang Rizal nih. Pas banget di mulut saya nih, selera saya juga nih ya. Saya lanjut aja dulu. Silakan. Memang kopi tidak bisa menyembunyikan rasanya dan proses yang begitu panjang dalam pengolahan sampai dengan penyajian itu sesuai dengan rasa yang didapatkan dan juga saya rasakan tadi. Kang Rizal, hatur nuhun pisan ya. Sudah menyajikan sajian kopi yang luar biasa dan juga Pak Gun ya yang memiliki Halu Gun Coffee. Pak Kades juga terima kasih nih. Siap. Sudah nemenin saya sampai dengan saat ini ngopi bareng nih Pak ya. Mudah-mudahan makin maju nih kopi yang ada di daerah Mekarwangi ini ya. Dan Sobat Pesona Desa, demikian perjumpaan kita di Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa edisi lainnya. Nah, kita lagi. Cheers. Cheers. Cheers.